Assalamualaikum. Halo sobat semuanya, balik lagi di channel Mas Karedok. Dalam kesempatan ini aku ingin membagikan kepada teman-teman semuanya satu lagi GG mode dari Jero Rossi, yaitu Pixel Cam versi 5 base Gcam 7.3. Kita lihat config-nya. Di sini tersedia banyak config untuk banyak merek handphone dan tipenya. Xiaomi Redmi Note 7 akan kucoba. Karena yang kupakai ini adalah Xiaomi Redmi Note 7. Kucoba salah satunya saja karena aku sudah mendownloadnya beberapa hari yang lalu. Untuk teknologi terbarunya ada banyak pilihan exposure time-nya, ada 10, 20, 40. Bisa teman-teman lihat sendiri. Ini adalah mode kamera biasa. Kita coba bagaimana hasilnya fotonya. Ini juga mode kamera biasa menggunakan kamera belakang. Oke, akan aku tunjukkan cara install Gcam-nya dan cara pemasangan config-nya. Simak videonya sampai selesai ya teman-teman, karena Gcam ini berbeda cara penempatan config-nya daripada Gcam yang lainnya. Dan jangan lupa sebelum kita lanjutkan video ini, tolong subscribe dulu channel ini dan like dan bagikan video-video ini ke sosial media teman-teman semuanya. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk yang lainnya. Oke, langsung saja. Aku hapus dulu Gcam yang sudah terpasang ini. Teman-teman download dulu Gcam-nya dan juga config-nya. Link downloadnya sudah aku sediakan di kolom deskripsi. Di sini aku sudah mendownloadnya, akan langsung aku praktekkan saja untuk menginstalnya. Langsung dibuka saja. Izinkan semuanya. Pixel Cam 5 by Jero Rossi. Scroll paling ke bawah, config save ini pilih saja, kita tulis apa saja terserah kita. Kita contohkan saja config, lalu pilih save. Sekarang kita keluar dari kamera ini. Di sini aku menggunakan Red Explorer. Teman-teman bisa menggunakan file manager apapun itu. Cari file config yang sudah di download tadi.
contohkan ini, bisa di copy, bisa di cut. Biasanya kan ada di folder Gcam ini, di config, tapi tidak di sini untuk pixel cam. Nah, di sini config setting 7 kita masuk. Kita pastikan di sini untuk config-nya. Lalu kita keluar, kita masuk lagi ke Gcam-nya. Pixel cam. Oh, ini sobat, kita masuk lalu ketukan di area hitam ini di kanan atau kiri tombol shutter ini, lalu pilih config yang sudah kita letakkan tadi, lalu pilih restore. Kamera siap untuk digunakan. Di sini ada pengaturan-pengaturannya. Jika pada benda malam, kita bisa memilih langsung astrofotografi di sini. Settingan-settingannya banyak sekali, bisa kita sesuaikan dengan selera kita. Ada shortcut tombol sabrenya, ABB buttonnya. Dan satu lagi teman-teman, Gcam ini sudah aku tambahkan AR Core atau Playground. Oke teman-teman, cukup sampai di sini tutorial kali ini. Ada kurangnya, kalian bisa menanyakannya dengan menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini ke media sosial kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.